disajikan dengan persembahan terbaik daripada kedua-dua pasukan. Jadi bagi Kedah, selain mereka merupakan juara 5 kali, ya, kali terakhir memenanginya pada tahun 2016. Apa yang menarik mereka? Pertahanan Kedah. Ya Syafiq, nampaknya ada dua pertukaran pemain pasukan Kedah dan dibandingkan dengan perlawanan di Manjung tempoh hari. Ia memang kecederaan yang dialami oleh Ifat dalam perlawanan pertama. Tiada perubahan Akmal, namun apa yang menariknya ramai pemainnya muda untuk kesebelasan PKNP. Ya, nampaknya Abu Bakar Fadil masih mempercayai kesebelasan utama yang beraksi di Manjung tempoh hari. Dan sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang pertama perlawanan Piala Malaysia 2019, aksi supaya kedua di antara Kedah menentang PKNP. Saya langsung kita sendiri Syazan Zaiful. Ini Hafiz Ramdan terus mencari baik untuk Yasir Pinto, melepasi mereka outside dari Yasir Pinto, peluang untuk Yasir Pinto. Dihalang di situ oleh Renan Alves. Ini peluang Renan yang... Alves yang naik ke atas, kali ini rendah. Terus dari Badi Tanukan dari Syakir Ramzah. Tinggi melewati Syakir untuk Badu Bakya. Izzah sudah melakukan larian. Masih lagi Badrun. Luang untuk Badu Bakya. Sepakan Badrun. Diselamatkan oleh Syafiq Afifi. Sepakan penjuru pantas. Akhirnya tidak mengenai. Masih lagi Farhan. Akhirnya keadaan kelam kabut dalam kawasan penalti PKNP terus dimanfaatkan oleh Farhan Roslan untuk gol pertama Kedah pada malam ini, yang juga jaringan kedua pribadinya untuk kancah Piala Malaysia musim ini. Jadi Farhan Roslan meletakkan Kedah satu gol di hadapan mereka 24. Ya Syafiq, nampaknya agak kelam kabut pertahanan PKNP dalam terlebih dahulu. Dan Kedah terus mengasah Farhan sekali lagi. Karan Farhan untuk Boban. Peluang untuk Boban. 2 minit, 2 gol berjaya dihasilkan oleh Kedah untuk mendahului PKNP 2-0 ketika ini. Kali ini Jonathan Boban, minit ke-25. Pasukan jaringan kedua untuk Kedah dan juga jaringan keempatnya musim ini. Segala yang tampak begitu baik untuk Kedah dalam 2 minit ini. Dua serangan terus berjaya menghasilkan. Ini peluang untuk PKNP ketika ini. Masih lagi untuk Al-Fatih. Namun diselamatkan oleh Abdul Hadi. Dia akan mengambil sepakan ini. Nampaknya seperti Ega Benat. Sedikit tinggi melewati palang gol PKNP. Baik permainan Badu Bakya. David Rowley. Satu gol baik. Bomban kepada Ega Benat. Tolakan untuk Farhan Roslan. Peluang untuk Farhan. Sepakan Farhan. Diselamatkan oleh Syafiq Afifi. Masih dalam permainan. Rodriguez. Dihalang di situ. Zaiful terus melakukan tolakan kepada Pedro Victor. Peluang untuk Pedro Victor. Dari Kedah menanti dalam kawasan penalti PKNP. Dari Badrul. Tandukan akhirnya David Rowley. Pasukan jaringan ketiga untuk Kedah pada malam ini. Dan juga jaringan keduanya di kancah Piala Malaysia. Kali David Rowley dimancung dan menjadikan gol. Dan malam ini dia Alustar, dia sekali lagi memasukkan jaringan untuk Kedah. Ke atas masih lagi Fayad. Antara untuk Eka Benat. Bali Fayad cari ruang. Sepakan Fayad. Badu Bakya! Kalau ada Ajmal. Untuk Giancarlo kembali kepada Ajmal. Peluang untuk Ajmal! Akhirnya PKNP percaya pastikan jaringan musim Bukhairi Ajmal. Di 10 minit terakhir, Bukhairi Ajmal, pemain yang baru berusia 18 tahun, cuba memberikan nafas baru kepada PKNP pada malam ini Akmal. Ya, apa yang kita katakan, beliau sentiasa menjadi tonggak. Karena Samudin akhir untuk Fernando Rodriguez, meninggalkan untuk Fayad. Mencari ruang, masih lagi Fayad. Sepakan dari Fayad. Akhirnya Fayad Zulkifli meletakkan namanya selaku pencari gol pada malam ini untuk jaringan gol yang keempat untuk Kedah.
Malam yang cukup gemilang untuk Kedah pada malam ini. Mereka sudah melihat jam di tangan dan itu dia whistle panjang menamatkan aksi di Stadium Darul Aman. Jadi 5 gol terhasil pada malam ini. Mulakan dengan jaringan dari Van Roslan, mereka 24, diikuti oleh Jonathan Bomar.